tahun karena kan saya sangat gak puas dengan apa yang bisa saya tampilkan hari ini, karena saya merasa itu semua gak cukup untuk bisa menang dengan pemain yang bagus pastinya. Jadi ya saya minta maaf, dan mungkin dengan kekalahan hari ini banyak sekali hal yang harus saya evaluasi dan juga tingkatkan, mungkin dari latihan hal yang lebih keras atau dari faktor-faktor sebelumnya. Kalau tadi kan dilihat di pertama sebenarnya bisa cukup imbang ya. Sebenarnya faktor-faktor apa aja sih yang menjadi kekalahan ini? Jujur, untuk hari ini saya merasa apa ya, kalahnya itu dengan diri sendiri gitu ya. Walaupun lawan sangat bagus, tapi saya merasa saya nggak bisa apa ya, mengontrol diri untuk nggak emosi, nggak bisa mengontrol diri untuk lebih tenang gitu-gitu sih. Jadi itu yang mungkin faktor terbesar sehingga saya gak bisa tenang dan banyak melakukan kesalahan sendiri. Dukungan penonton apakah dukungan dari teman atau karena hari ini bukan pertama kali saya main di Astora dan di penonton yang paling penting. Jadi apa bedanya dari 11.000 dan 2.500? Ada perbedaan dari 11.000? Karena pemainnya sama semua, jadi enggak sama jadi yang sama. Karena yang di kelas 500 pemain juga bagus dari kelas 500. Jadi kurang lebih untuk kalau lawan dan kalau dari segi intinya dari dua pertandingan terakhir apakah ada perbedaan strategi kalau sedikit, tapi saya rasa kalau saya bermain normal dan apa ya, dan saya bisa mengendalikan semua dengan baik, harusnya saya bisa melawan sih. Walaupun hasilnya kita nggak tahu kalau pernah, tapi seenggaknya saya bisa menampilkan yang lebih bagus dibandingkan. Grego, ini kan kemungkinan rencana Indonesia Open terakhir di Istora, bakal kangen nggak atau gimana kenangan kamu tentang Istora, boleh cerita mungkin? Kenangannya mungkin pasti banyak ya, ini mungkin pertama kali dan lebih dari 5 kali saya bertanding di Istora, dan nggak sabar juga sih untuk jadi di awal tahun kemarin kan sempat mengatakan targetnya adalah masuk 10 besar, tapi ini pertengahan tahun sudah masuk 10 besar. Apa ada target yang lebih tinggi lagi? Pastinya saya punya target yang lebih dari ini, tapi saya mau apa ya, coba untuk belajar banyak juga, karena semakin tinggi ranking saya semakin apa ya, sulit juga mungkin dari investasi atau tekanan dan untuk saya ke diri saya sendiri juga. Jadi pastinya saya punya target yang lebih, tapi saya mau meningkatkan apa yang saya punya juga sih. Saya masih mau banyak belajar, masih mau banyak evaluasi dan apa ya, lebih bagus di setiap turnamen, saya lebih konsisten.